aja garuk-garuk. Surprise banget ya dengan kita mengadakan lomba dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November 2019 di SMA Muhammadiyah 1 Galerjo Lampung. Oke, untuk lomba fashion show-nya kita di sini para juri 1, 2, 3 mengambil keputusan untuk pemenang juara 3. Oke, pemenang harapan 1 adalah
Nanda dan Fitri dengan total jumlah 1035. Bambang adalah saya sendiri atau ya? Saya adalah Dimas dan Ok. Terima kasih Bu. Kita para juri juga menilai dari penampilan putra ya. Untuk penampilan putra juara juara tiga diraih oleh Nanda dengan nilai 500. Juara kedua oleh Arjuna dengan total nilai 660. Dan juara satu diraih oleh Dimas. Juara yang ketiga diraih oleh Dahlia dengan total nilai 700. Juara dua diraih oleh Fitri dengan total nilai 730. Juara satu dengan total nilai 780 diraih oleh Ana. Oh Ana ya, oke, congratulations. Ya makasih Bu. Dan lomba selanjutnya puisi ya. Ya Bu. Juara tiga diraih oleh Rio dengan total nilai 500. Juara dua dengan total nilai 850 diraih oleh Rio loh. Adi Santoso. Dan juara satu dengan total nilai 1000 diraih oleh Dimas. Iya, menang KB. Semoga next time tahun depan kita bisa memberikan nilai ini dengan lebih baik. Amin. Makasih Bu. Partisipasinya luar biasa. Kalian minta kita bisa semua dan tetap semangat, yakin bahwa kita memang luar biasa, kita punya potensi yang jangan malu-malu untuk mengeksplor kalau memang kita memang punya prestasi tersebut. Sekali lagi selamat, Ibu mengucapkan selamat buat kalian semua, kami semua Dewan Guru mengucapkan selamat buat kalian semua karena ini memang benar luar biasa, sederhana tapi sangat seru dan sangat berasa. Oke, okay? Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.